Mentul-mentul enak, the real of map NNG, map Cipali ini, Bah. Pedometer ngasih mentok, Bah, ini, Bah, 140 gak nyanda, ini 186 km/jam. Itu di rumah makannya itu sangat real sekali, Bah. Sangat real sekali nanti. Duh, kok ono motor ning kene iki keping ngebug iki. Trafiknya, Bah. Taman Lestari. Di Taman Sari kalau ini ya. Kalau ini Taman Sari, Bah. Wow, sangat real sekali dalamnya. Wih, wow, paknya lagi nunggu apa, Pak? Bakso. Seluku-seluku patah, patah. Nanti malam nisfu saban, sudah ingat kan amalan di bulan nisfu saban? Setelah gerbang tol kita kasih tahu amalan-amalannya. Oke, langsung saja kita exit tol Kalijati kali ini menuju rest area KM 102 yang sangat real sekali. Tentang banyaknya orang yang akan diampuni oleh Allah di malam nisfu saban. Dan turunnya Allah bukan Allah turun dari langit ke bawah begitu, karena Allah tidak butuh tempat, akan tetapi Allah menurunkan rahmat yang khusus di malam nisfu saban. Allah memberikan pengampunan yang khusus. Turunnya Allah adalah turun karunia Allah. Apakah itu pengampunan atau itu karunia Allah atau nikmat, Allah menurunkan itu semuanya di malam nisfu saban. Nah, ini hadis yang mengatakan dhaif. Mengatakan dhaif, tapi Ibnu Hibban mengatakan hadis ini sahih. Kemudian hadis yang kedua adalah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Baihaqi. Ibnu Majah dan Imam Baihaqi meriwayatkan hadis anak Ali bin Abi Thalib dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban." Jika datang malam nisfu Sya'ban, "Faqumu lailaha." Hidupkan malamnya. Sumu naharuha. Puasalah siang harinya. Masih ingat? Puasa Syaban semuanya boleh. Sunnah. Puasa di nisfu Syaban juga boleh. Bukan jadi bid'ah. Oke, itu tadi ada sedikit pesan-pesan dari Buya Yahya. Semoga kita dapat menjalankannya ya. Jangan lupa nanti malam itu malam rahmat ya. Jadi kita hidupkan malam nanti ini nisfu Sya'ban khususnya dengan perbanyak zikir, membaca Yasin dan lain-lain. Ini mapnya sangat keren dan real sekali ya. Map NNG iki. Wes, ngeri ya. Iki apa jenenge? Gelombang-gelombangnya iki sama seperti aslinya ini ya. Oh, jalannya yo radu gelombang ini ya, Bah ya. Oh, suspensinya dari busnya Mas Valen Alif ini sangat real sekali, Bah. Yuk, sebentar lagi kita akan coba ke rest area ya. Rest area 1 KM 102. Ini map yang sangat enak sekali digunakan untuk mabar ya ini ya. Los. Us. Mentul-mentul enak, the real of map NNG, map Cipali ini, Bah. Los ya, Bah ya. Apalagi ditambah busnya Mas Palen yang sangat lezat sekali ini ya.
speedometer ngasih mentok, Mbah. Ini Mbah 140 gak nyanda. Ini 186 km/jam. Itu di rumah makannya itu sangat real sekali, Mbah. Sangat real sekali. Nanti di rumah makan Taman Lestari ya, kita nanti berhentinya kapan-kapan coba Taman Sari. Di sini juga ada rumah makan Taman Sari, bukan hanya Taman Lestari aja, Mbah. Wah, jegrek. Ini suasana. Lho, kok ono motor ning kene iki kepi ngebug iki. Trafiknya, Mbah. Jangan kaget pokoknya. Nanti kapan-kapan kita coba lanjut sampai Subang. Sebentar lagi ya, Mbah ya. Ini jaraknya sangat real sekali untuk map NNG ini, real dengan aslinya ya. Real dengan aslinya, gelombang-gelombangnya juga sangat real sekali. Nah, ini dia, sudah sampai kayaknya. Bentar lagi, ini yang seberang jalan ya. Ini yang seberang jalan, kita yang kiri jalan. 102, kita coba lihat. Oke, hati-hati. Ini untuk mode-nya include ya, include mode ya. Kurangi kecepatan coba, yo. Nah, seperti ini suasana KM 102. Sangat real sekali dengan aslinya ya, Mbah ya. Coba kita muter-muter dulu ini ya, sambil jelajah KM 102, Mbah. Nah, nanti kita berhenti di sini. Ini di Taman Lestari. Kita coba muter dulu. Biasanya busnya muter-muter dulu. Kalau nggak lewat sini biasanya. Lu, awas. Biasanya lewat sini bisa, lewat situ bisa. Tuh, ini masuk SPBU ini, Mbah. Masuk SPBU, lewat sini juga bisa. SPBU-nya 102 ini. Lewat sini juga bisa. Oke, ini langsung masuk di di Taman Sari kalau ini ya. Kalau ini Taman Sari, Mbah. Tekan di gimana? Nah, ini Taman Sari di sini. Karena tempat tujuan kita bukan di sini, kita balik lagi sini dulu. Kita coba lewat sini, Mbah. Lewat pom bensin coba ya. Lewat pom bensin. Pokoknya jalan-jalan di KM 102 ini. Lewat sini balik lagi juga bisa. Sangat real sekali ya. Ini untuk rest areanya. Sudah muter-muter dan sangat real. Coba kita ke sana lagi yuk, awas. Nah, masuk, mepet sekali. Nah, ini dia. Di sini. Menggok sini dulu. Bus BJU juga biasanya di sini ya, Berlian Jaya. Setahu saya itu sih yang di sini. Ini belum ada kanune, Mbah. Ini, Mbah, ya. Anim pintunya. Ini kalau yang ini sudah ada. Belum ada juga, Mbah, ya. Gak ketok anim pintunya ini. Oke, sampai juga kita di Taman Lestari ya. Yang restorannya, yang rumah makannya ini sangat real sekali. Coba kita lihat sebentar. Wow, sangat real sekali dalamnya. Wih, ono wong-wonge juga di sini, ono wong tukang kebersihan juga, ada yang makan tapi nggak ada nasinya ini. Garingan ya. Oke, seperti ini dalamnya. Sangat real sekali ya. Biasanya itu nggak sampai seperti ini. Ini sampai seperti ini realnya, Mbah ya. Bisa dilihat sendiri ya. Alhamdulillah sangat jauh sekali. Oke, seperti itu. Itu bus kita. Biar kita lihat dari dalam rumah makan ya. Wow, paknya lagi nunggu apa, Pak? Bakso. Aku dulu pernah di rumah makan ini ketika menaiki bus BJU. Pernah sekali di sini ya. Oke, sampai sini dulu ya. Jangan lupa nanti malam nalam Nisfu Saban. Jangan lupa untuk menjalankan amalan-amalannya di Nisfu Saban kali ini. Oke, dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam godal gadul gudulmu. 1, 2, 3. Bye-bye.